aku lagi yang santang berjuang untuk agama. Ya Allah, tolonglah hamba. Yunda, kita harus menolong Raka Kian Santang, Yunda. Jika tidak, dia tidak akan selamat. Kasihan dia, Yunda. Mari, Rai. Astagfirullahaladzim. Jaga teobat para. Para siluman berdebah ini tidak memberikan aku kesempatan untuk menolong Rakaku sendiri. Yunda, tidak ada pilihan lain. Aku harus menghabisi kalian berdua. Iya, yeah, kau benar, Rai. Kita harus segera mengakhiri pertarungan ini dan segera menolong Rai Kian Santang. Membuang-buang tenagaku saja. Yunda! Badanku terasa sakit sekali. Dadaku sakit sekali. Terkutuklah kau Kian Santang. Aku bersumpah demi dewata yang agung. Aku berharap ajal segera menemuimu. Aku bersumpah, aku akan membalaskan dendamku. Lihat saja kau Kian Santang. Tidak ada gunanya kau berdoa. Kau tidak akan bisa menghindari kematian. Syukurlah. Kau agak raka. Sekarang Asih masih berada di istana ini. Dan sekarang dia semakin bisa berhasil mendekati Kanda Prabu Siliwangi. Rai, wanita itu ternyata bukan wanita sembarangan, adikku. Sepertinya, Rai, sepertinya dia memiliki ilmu sihir yang bisa menyerapku hingga aku bingung. Dan juga linglung, adikku. Raka, aku tidak mau tahu. Aku hanya ingin kau membunuhnya. Singkirkan dia. Atau kalau tidak, Kanda Prabu Siliwangi akan berhasil direbutnya. Rai. Bersabarlah, adikku, bersabarlah. Aku
juga sedang memikirkan cara lagi adikku. Dan aku tidak mungkin mengulangi tindakanku. Karena apa, Rayi? Karena aku yakin Rayi Prabu Siliwangi pasti akan curiga kepadaku. Sabarlah. Tapi Raga, kita harus segera menyingkirkan wanita busuk itu. Aku tahu sekarang caranya. Apa caranya, adikku? Bagaimana jika kita menyewa pembunuh bayaran saja? Pasti Kanda Prabu tidak akan curiga pada kita. Bukankah begitu? Iya. Pembunuh bayaran. Ya. Aku sangat setuju, adikku. Rencana yang sangat begitu bagus, adikku. Dari dulu, adikku tercinta Rai Kentring Manik sangat cerdas sekali. Tentu saja. Raka, sekarang kau cepat laksanakan. Ayo, Raka. Baiklah, Rai. Baik, dengan senang hati. Sang Purasun. Rampes. Pasti mereka sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakaiku. Tapi baiklah, dengan senang hati aku akan melayani permainan kalian. Sepertinya tenagaku sudah pulih. Kalau begitu, aku harus segera pergi ke medan pertempuran. Pasat tingkat 3. Aku akan menangkis dengan keris mata dewa. Kau pasti mati, Haluangsa. Senjata pusaka ini sekarang menjadi milikku. Yudhakara, sahabat, berikan keris itu padaku. Aku sangat menginginkannya. Asal kau tahu, aku ikut membantumu menyerang alas diri hanya untuk mendapatkan keris itu, Yudhakara. Sahabatku, apa kau sangat menginginkan ini? Sangat menginginkannya, Yudhakara. Tapi maaf, aku yang menyerang lebih dulu. Jadi ini sekarang jadi milikku. Yudhakara, jangan sampai persahabatan kita jadi rusak
hanya gara-gara keris itu, Yudhakara. Ternyata kau cukup licik, Yudhakara. Kita adalah sekutu. Mengapa sekarang kalian saling ingin membunuh? Rasini. Aku menginginkan keris mata dewa itu. Dasar kau sangat bodoh! Itu adalah urusan nanti. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita untuk menghabisi para musuh kita. Licik. Dengan cara itu kalian membokongku. Semoga Dewa Ta'agu menghukum kejahatan kalian. Sekarang adalah Nata Prawira. Kau sudah sekarang, tapi masih banyak bicara. Aku sungguh kagum kepadamu. Tapi sayang sekali, karena kaulah yang akan hancur. Kanda,